ada konsernya Mirror, guys. Sekarang tanggal 10 sama besok tanggal 11. Jumpa lagi dengan saya, Mbak Ni Channel. Bagaimana kabarnya? Sekarang lagi ada di Wancek, guys. Di belakang saya itu ada lagi konser. Kalau nggak salah Mirror itu adalah sebuah kayak band yang terkenal di Hong Kong, yang beberapa waktu lalu ada pertunjukan. Kalau nggak salah waktu itu konser di daerah Hong Kong. Terus ada televisi yang besar itu jatuh, menimpa satu personilnya. Kalau nggak salah sekarang juga masih ada di rumah sakit, belum sembuh. Tapi saya nggak tahu, ding. Yang saya tahu waktu itu konser di Hong Kong. Terus TV yang besar sekali kayak apa, monitor apa-apa itu jatuh menimpa salah satu personil Mirror. Tapi saya nggak tahu sudah sembuh apa belum. Kayaknya waktu itu koma. Sekitar bulan 9 kalau nggak salah. Dan sekarang ini konser lagi, ini ruame banget. Dan Mirror ini adalah salah satu band yang begitu terkenal di Hong Kong. Lihat, guys, yang lihat dari luar pagar banyak banget. Karena kalau beli tiketnya, kalau nggak salah harganya satu orang $1.000 lebih, kalau nggak salah 1.400 atau 1.300 dolar Hong Kong. Saya ini dari luar, kelihatan banget dari pagar luar. Lihat, guys, yang nonton dari luar banyak banget, rame nih pun. Wah, ini kalau dari luar pagar ini nggak usah bayar tiket ya, gratis. Tapi yang masuk ke dalam pagar ke dalam itu kalau nggak salah tiketnya 1.000 dolar lebih. Sorry. 咁先係 live 啊嘛，係咪？
以下落嚟呢首歌咧，其實就係緊接翻我頭先嘅首新歌《坐看雲起時》嘅，咁就大家有冇聽過㗎？有嘅，係啦。咁呢首歌咧，頭先。Pagar ya, kalau di dalam pagar sana jangan tanya. Wah, lihat. Selesai, takutnya kalau konsernya selesai nanti kita naik mobilnya, naik perahu antri banget.